Lesti Kejora beri penjelasan kocak soal mata bengkak di postingan terbaru. Lesti Kejora baru-baru ini terlihat memperbarui postingan di akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah foto cantik saat tengah duduk seorang diri. Namun, banyak netizen yang malah salah fokus dengan mata Lesti yang terlihat sembab dan bak bengkak di postingan terbaru tersebut. Dalam postingan itu, Lesti tampil cantik dengan outfit serba hitam. Pelantun lagu, sekali seumur hidup ini tampil cantik dengan wajah natural tanpa make up. Lesti yang duduk seorang diri lantas mengabadikan fotonya dengan pose berpangku tangan. Para warganet pun cukup ramai membicarakan perihal foto istri Rizky Billar tersebut. Selain wajah cantiknya, banyak yang fokus pada area mata Lesti yang terlihat seperti bengkak. Mereka pun ramai mempertanyakan penyebab dibaliknya. Masya Allah tabarokallah cantik banget bunda. Sich, sanjung akun @dw. Karena gak pake soft lens dan eyelash, mata Una kelihatan sembab, tekotek banyak yang ngarang dongeng dah nanti. Sedang seloro akun @the, sek, det kok sembab, tanya akun @nu, ah. Kehebohan ini agaknya disadari oleh Lesti. Pasalnya, ibu satu anak tersebut gersep buka suara melalui sebuah postingan di Insta Stories miliknya. Lesti langsung mengunggah kembali fotonya tersebut dengan mode diperbesar. Ia bak memperjelas area matanya yang bengkak. Bersamaan dengan itu, Lesti menjelaskan penyebab dibaliknya. Lesti mengungkap jika dirinya memang sedang mengalami sakit mata. Hal itu pula yang menyebabkan kondisi matanya menjadi bengkak. Lucunya, Lesti pun memberikan penjelasannya ini dibalut dengan candaan kocak tentang matanya yang sedang bengkak. Bengkak karena lagi sakit mata bintitan abis ngintip in at Tom Cruise fitting baju. Seloroh Lesti dalam postingan penjelasannya. Ogah karyawan kelaparan, sikap Lesti Kejora banjir pujian, ini baru artis keren. Lesti Kejora menambah panjang daftar artis tanah air yang menyejahterakan karyawannya di samping Nagita Slavina dan Atta Halilintar. Dari unggahan yang beredar, Lesti Kejora tampak memastikan satu persatu karyawannya telah makan. Istri Rizky Billar tersebut mengungkap enggan karyawannya kelaparan di lokasi syuting. Sudah makan belum? Minyak kan banyak aku pesan, kata Lesti Kejora. Dengan cara demikian, anak perempuan Endang Mulyana tersebut menilai para karyawannya bisa senang dan bekerja dengan baik. Aman, aman, tutur salah seorang kru, Dede tuh kalau syuting begitu, harus banyak makanan, jadi biar senang, imbuh Lesti Kejora. Buntut enggan karyawannya kelaparan di lokasi syuting, Lesti Kejora pun santer menuai pujian dari sejumlah kalangan warganet. Seperhatian itu Lesti saat syuting ke semua krunya, bunyi keterangan yang disertakan. Cuplikan unggahan video Lesti Kejora enggan karyawannya kelaparan ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 367.000 jumlah tayangan. Syuting sama Leslar kenyang? Tulis akun TikTok @yayan.fatarzi. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet tampak memuji adab Lesti Kejora terhadap karyawannya. Dede dari dulu kayak gitu kalau lagi ada cara apapun,